Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama, terima kasih atas kehadirannya Pak Yus, perwakilan dari PT Parti. Terus Pak Yusuf dari Adi Bursa dan Pak Iman dari IPC. Sekarang di sini saya akan menyampaikan proses untuk proyek loading 2 cc JPMC, di mana untuk proses loading 2 JPMC ini yang pertama akan kita lihat schedule timeline-nya. Untuk timeline proyek ini akan berlangsung selama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sekitar 9 hari ya, yang dimulai dengan preparation itu selama 2 hari, terus kedatangan kapal tanggal 3 Agustus itu 1 hari, loading CC2 diperkirakan 2 hari. Terus untuk roll the vessel CC02 itu 1 hari. Untuk preparation lanjut ke nanti bottom 1 itu selama 1 hari. Dan untuk tanggal 5 dan tanggal 6 itu penempatan rel di kapal dan di darat. Untuk selanjutnya loading itu start tanggal 6 Agustus. Selanjutnya dari tanggal 3 sampai 9 dilakukan pengelasan lasing. Nah, untuk yang terakhir tanggal 9 Agustus nanti kapal berangkat. Ya. Oke. Untuk loading prosedur ini untuk loading prosedur 1 check up and remove bugi. Jadi di sini semua bugi 4 sisi akan dilepas, digeser ke luar dengan pakai 4 sisi jack. Oke, bisa lanjut. Selanjutnya bugi diputar 90 derajat dan akan dimasukkan bugi itu ke arah kapal nantinya. Ya. Bapak-bapak bisa lihat ini proses masukin bugi, ini rel. Oke. Nah, ini posisi pada saat CC akan masuk ke kapal. Ya. Nah, yang terakhir adalah pemasangan lasing. Di mana pemasangan lasing itu ada di 4 sisi dengan 1 sisi 3 lasing. Ya. Oke. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan. Terima kasih. Oke. Okay.